Assalamualaikum, hari ini 17 Agustus tahun 2023. Gue lagi ngikuti momen upacara bareng Capres 2023 yaitu Anies Baswedan. Pastinya kita akan melihat ini jadi momen buat gue nanti kalau 2024 beliau jadi presiden. Ini jadi momen sejarah. Wah, ada Pak Anies. Pak Anies sudah datang. Pastinya pakai menggunakan adat Jawa, khas Jawa, Soreja. Alhamdulillah, baik, sehat. Pagi, Pak. Pagi. Siap jadi pembina, Pak? Oh, saya warga. Oh, warga, siap. Bu Ferry, sehat, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Adanya di Pulau Jawa. Spesial 17 Nah, ini tadi Pak Anies Baswedan pakai pakaian adat khas Jawa. Ketemu ketemu dulu, Pak. Wes. Saya. Ibu. Di sini. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan.
diterbitkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pakai merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan, kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka dan kita semua ikuti sama-sama. Salam kebangsaan, merdeka! 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 Alhamdulillah. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Haji Zelani. Anies Baswedan, karena dia sebagai karang taruna di sini, jadi dia bersama warga yang lainnya jadi peserta upacara. Assalamualaikum. Seluruhnya, barikade bubar, jalan. Para ketua RT dan ibu, para foto dulu, foto. Foto. Ya kan. Udah. Para ketua RT berserta ibu, jangan bohong itu. Depan dekat bendera. Anak menantunya Pak Anies juga jadi rebutan ibu-ibu. Bang Ali semangat, Bang Ali. Bang Ali semangat, Bang. Mas Ismail. Ketua RT RW 4 suami istri untuk ya begitu ganti. Sekali lagi dong, Bang. Kata lagi. Sama abang ganti. Ya gue doang. Kita sama anak dia. Bapaknya udah. Bang Ali. Jangan ngadep sini, Mas. Ngadep sana aja kayak. Nah. Ini momen emak-emak fotonya sama menantunya Pak Anies Baswedan. Ini anaknya Pak Anies, aduh. Gak bisa Pak, ini gue udah megang dua. Maaf. Ganti bapaknya aja. Kayak apa? Ganti bapaknya. Lagi, satu, dua. Ya, sama aja.
Tangannya ibu, tangannya meluk. Ini tangan ibu meluk meluk. Tangannya manis banget dah. Kemana mana ya mas? Kemana ya mas? Keder keder. Makasih ya. Video ini mah. Video. Ayo. Bang Kaisar, Bang Kaisar. Bang, kemarin gimana ikut Bapak keliling kota, beberapa kota kan? Apa? Kemarin ikut Bapak beberapa kota. Oh iya. Gimana pengalamannya? Wah itu luar biasa pengalamannya, pengalaman baru. Akhirnya bisa ketemu banyak orang yang baru dan juga belajar tentang daerahnya masing-masing. Yeah. Capek nggak? Capek nggak? Lumayan lah, lumayan capek. Tapi akhirnya semangat juga karena ngikutin Bapak. Bagi di Nusantara nih ya, semangatnya tinggi, bermacam-macam ragam kita semua lagu. Oke, siapa sih ya? Mas. Adat ya, jadi emang gak merah putih konsepnya.
Ada aja. Cakro. Saja. Lagi Pak. Wah, Pak Anies dikerjain nih. Apanya gak bisa? Waduh, apanya ngehang grogi. Apanya grogi apanya? Lalu mau nyanyi lagi. Ya, lomba tarik tambang karena cuaca udah mulai terik ya. Kita akan mulai. Pertama, Bapak Anies Baswedan PS Bang Sony. Tepuk tangan dong, Bang Ria. Terus, Jamal Lail PS Iman. Dan siapa nih? Cuk, clear. Ban Bahu. Oke. Ya. Ini pertanyaan live Pak Anies Baswedan tarik tambang. Dari Pak Anies Baswedan. Jamal Rahim, Ahmad Tubai. Bapak Amar, Bapak Malkan dan melawan Bapak Sony dan Eben, Bapak Iman, Bapak Bahri. Pak Anies dengan anak dan menantunya dan tim-tim itu. Terlalu banyak, iya, banyak jangan. Iya, 5-5. Balik ke sini dan buruk. Tapi kalau lawan saya pasti kalah. Satu, dua, tiga. Di babak penyisian ya, di babak final. Maju banget. Dukung. Siap. Satu, dua, tiga. Rupanya Pak Anies menangkan lomba tarik tambang. Ya, tepuk tangan buat Pak Anies. Tadi kebanyakan.
hebat, hebat. Kalah. Bang, pegangin aja bang, bapaknya bang. Pegangin. Itu bambu aja. Tahan doang. Mas Aris. Mas Aris pegang bambu dulu. Pegang bambu buat saya. Wah, ini dia lawannya Pak Anies. Wah. Nih, enggak pakai bantal, dia pakai bambu. Lawan Pak Anies sekarang. Udah panas. Wartawan dari mana nih? Wartawan dari mana? Panen.
RT. Wah, Pak Anies sudah dua kali nih menang. Jadi aman di kampung. Kalau ngurus-ngurus gampang. Penuh. Pak terakhir menang. Seru. Hah? Waduh. Enggak tahu yang ada lagi pokoknya ikut. Semua lomba yang ada kita ikut. Rasanya seru. Air danau rasanya. Banyak lumpurnya. Ini lumpur semua tuh. Pak, kapan terakhir menang lomba Agustusan? Kan gini, kitanya senang. Tapi yang gak kalah penting tuh semua penonton senang tuh. Sekampung semuanya senang. 17-an peneran ini. Ini 17-an ada latihannya gak gimana sih? Enggak. Pakainya insting. Pakainya insting, pakai feeling. Ini kira-kira yang juara satu dapat apa nih, Pak? Wah, pokoknya hadiahnya lumayan lah. Cukup lah buat menyenangi keluarga. Tapi saya senang kalah sama Pak RW. Pak RW kalah nih. Untuk meramaikan. Buk apa yang digebuk nih. Tadi saya itu rencananya mau pukul bawah. Jatuhnya pukul bawah meleset malah guling. Salah strategi. Salah strategi. Harusnya konsisten ke atas aja. Lomba lagi enggak? Udah cukup. Kecuali ada wartawan mau lagi. Kalau ada wartawan mau lagi saya. Ayo lah. Kelihatan jago banget nih Pak, biasa main. Zaman dulu. Zaman dulu suka main gini, udah lama gak main. Ibu nanti main gak Pak? Enggak, lihat. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Thank you. Sehat-sehat Pak. Amin. Amin. Mandi dulu sekarang. Tapi seger ya Pak ya, panas. Seger ya Pak. Oh iya, tebar ikan dulu ya. Bibit.